Prajurit TNI Angkatan Laut diharapkan untuk mengutamakan sisi kemanusiaan saat berada di tengah masyarakat sebagai wujud hadir TNI yang humanis, persuasif, serta edukatif. Seluruh prajurit TNI Angkatan Laut diharapkan untuk mengutamakan sisi kemanusiaan saat berada di tengah masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, memaknai 76 tahun eksistensi TNI Angkatan Laut yang akan diperingati pada 10 September 2021 mendatang. Karakteristik yang humanis, persuasif, serta edukatif wajib menjadi bagian dari kepribadian para prajurit dalam cerminan moto sejati Jales Veva Jaya Mahe. Saya pesankan kepada seluruh prajurit di manapun berada, untuk khususnya TNI Angkatan Laut, supaya dimanapun ditugaskan itu berperan aktif untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan kita menghadapi masyarakat itu harus secara humanis, persuasif, mengutamakan sisi kemanusiaan. Dan kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat sekitar itu dengan cara-cara yang baik dan edukatif. Anggreni Sumbung, CWM Channel.